Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berusia ke atas. Selamat pagi diucapkan pada rakan-rakan alam cyber. Morning, pagi-pagi ceria kan. Pagi-pagi ni bila mana kita dah settle buat kerja, potong rumput, buat gardening sikit kan. So kita nak kena check kita punya equipment. Adakah dia berfungsi dengan elok? Macam ni. Dia punya motor, dia punya bilah, dia punya barang lah senang cerita. So hari ni kita nak buat tutorial berkenaan dengan cara nak servis dan juga cara nak jaga kita punya barang. Kalau ambil bateri ni, bateri chainsaw. Chainsaw pun nak kena pakai ni. Bateri tu tengah cas. Dia tak kena. So, lepas kita buat kerja, motong rumput ke apa ke, kita kena servis. Sebab kalau kita tak servis, kita punya barang ni dia akan karat. Dia akan karat dan seterusnya akan rosak lah. So benda tu kita tak nak. Sebab mesin ni, apa-apa mesin lah senang cerita, bila mana dia nama je mesin, dia akan kalah dengan air. Tak apa. So bila dia kalah dengan air, kita kena hindarkanlah dia daripada kena air. Antara benda yang menyebabkan kena air ialah rumput. Benda ni kena kasih clear ni. Apa yang kita kena buat, kena ambil dia punya kotak. Ada kotak servis dia, toolbox. Hati-hati. Toolbox ni kita biasa siapkan lah set dia. Apa yang kita nak siapkan ialah, pertama kita nak siapkan set penjagaan. Ni kena jaga ni semua ni. Dia punya bilah kena asah. Dia punya, even kita punya chainsaw, nampak ganas dah kan, pun kena servis. Tak buah ni. So hari ni kita buat, ni dah tak boleh jalan. Apa kena buat? Dia mesti ada kerja dia. So kita kena, mula-mula sekali kita cabut bateri dulu. Cabut bateri sebab kita tak nak bila kita macam ni tengah-tengah servis kan habis kena tangan. So kita cabut bateri dulu. Bila dah cabut bateri, letak tepi, kita senaraikan barang yang kita nak servis. Contoh saya nak servis ni, tools dia mesti ada. Ni dua ni adalah tools dia lah. Satu Allen key, satu lagi untuk buka dia punya kunci. Dah tak jalan tadi kan. So apa yang kita nak kena buat, kita kena check lah. Mula-mula sekali kita kena berus dulu. Takut apa, takut kayu-kayu lah tersekat. Chainsaw ni biasa kayu. Lepas tu kita kena adjust, tengok dia punya lubang sini. Nampak ada lubang ni dekat tengah, dekat tengah ni, dekat tengah. Antara. So bila kita dah dapat jawapan, baru kita boleh selesaikan. Kok-kok ada kayu tersekat ke kan? Kok-kok ada barang-barang lain rosak ke? So kalau masih dalam waranti, macam ni waranti kita beli ada waranti setahun. So kita akan sediakan link untuk dua item. Sambil-sambil kita bercerita lah. Kok-kok kawan kata, nak tengok lah mana nak dapat barang ni kan. So kita buka, kat sini ada skru dia, dan juga di sini ada skru dia. Ada skru dia. Kita buka. Dia kena check. Setiap barang yang kita ada, dia kena check dia punya, kenapa dia tak function. Bila kita dah check pun kita faham. Rantai ketat, padan tak jalan. Macam ni kan. Mana dah dapat jawapan lah. Rupanya dia melekat dekat sini.
So apa kena buat? Kita betulkan ni. Masukkan bilah dia. Ini kena bersihkan dulu. Allah. Ambil berus. Itu kita bersihkan gigi dia. Dia sepatutnya buat double defoti. Ada double defoti tak? Kat atas dia. Dia bagi foti apa? Yang anti karat. Anti karat tu kita kena sembuh. Bila mana kita nak pakai dia kali chain lah untuk buat kerja. Lepas tu kita masukkan balik gerigi dia. Ni dia punya tempat lah untuk kita letak soket dia. Kita masuk. Bila kita nak masuk, kita kena check dia punya bilah kat mana. Supaya apa? Supaya kita tak silap pasang. Benda ni satu lah, bila dah silap pasang nak kena masuk buka balik kan. Satu kerja. Biasa saya akan buat ni seminggu sekali. Seminggu sekali supaya apa, kita dapat check equipment kita. Kalau dia ada masalah, kenapa dia ada masalah? Sebab semua benda kena check. Seperti mana kita check kita punya EA trading, kita check juga barang-barang keperluan kita kat rumah. Kita check. Okey. Pastikan dia punya ni dah susun ngam. Tengok. Dah susun ngam. Lepas tu baru kita masukkan dia punya komponen. Komponen dia tadi ni. Komponen ni kena bersihkan dulu. Tu function kena ada berus. Dia tersekat dia tak jalan. Senang lah cerita dia kan. Dia tersekat dia tak jalan. Okay. Tekan komponen dia. Bagi tegak. Lepas tu kita masukkan dia punya bilah. Bilah dia dah pegang dulu. Bilah dia dah pegang. Sak ni. Nampak? Pastikan kunci dia pasang eh. Kunci dia tak pasang dia berjalan bah. Penat kan. Mana kunci dia? Jangan dia hilang. Ini dia punya kunci. Kunci dia kena jangan tinggal, jangan hilang. Hilang penat. Komponen dia. Bila dah adjust, dia dah masuk. Kita pastikan komponen dia lengkap. Sebab kita tengok tadi dia melekat kan. Dia mesti ada sebab. Kita pegang macam ni. Nampak? Dah pasang. Okay, kita masukkan yang ni pula. Okay. Boleh pilih sama ada nak pakai komponen yang dia bagi ataupun nak pakai screwdriver. Saya pakai screwdriver lah. Saya pakai screwdriver. Kalau tak masuk, kena check apa masalah dia. Dia mesti ada sebab. Cari balik ni. Cabut. Lepas tu kita tengok. Okey. So, lubang dia tak betul. Kita adjust balik. Okey, masuk. Lubang dia pastikan kemas eh. Sebab kita nak ikat. Tengok. Pastikan kemas. Okey. Bila dah pastikan kemas, kita baru skrukan dia. Pintu belakang tu tutup dia. Okay.
baru skru dia pergi. Ha, bila kita pasang dia betul, baru dia, dia boleh masuk. So tujuan dia adalah untuk laraskan skru, adjust besi tadi kan. Dia laraskan dan kita punya rantai ini akan tegak insyaAllah. Dah laraskan, rantai dah tegak, baru kita pasang. Dan finally kita masukkan dia punya nut. Dia nampak simple tapi kena buat hari-hari. Kalau macam orang yang selalu guna, dia buat hari-hari. Saya pakai seminggu sekali. So seminggu sekali saya kena servis, tengok apa masalah dia. Sebab benda ni kita kena tahu. Takkan nak panggil orang kan, panggil orang kopak kan, duit lagi terbang. Okay, settle dah tu, kita masukkan bateri dia. Baru boleh pakai balik. Boleh pakai untuk buat kerja. Dia blade. Bila kata blade, dia punya tajam tu kita tak tahu. Sebab kita asas lokmok, kita tak mau masa kita tarik-tarik buat kerja tangan pun koyak. Tu kita tak nak. So kita pakai sarung tangan. Dia ada sarung tangan lagi? Ada. Okey. Pakai sarung tangan. Kita bersihkan dulu dia punya komponen. Dia tak boleh kena air. Mesin ni dia kalah dengan air. Mesin ni apa-apa pun, mesin pun senang cerita, dengan air dia kalah lah. Dengan air dia kalah. Kita bersihkan. Kita buat dua pilihan sama ada kita nak pakai nut ataupun kalau tak boleh masuk, kita kena pakai dia punya alat. Ni alat dia. Nak kena tukar ni kepala dia. Sebab apa? Kalau kita tak tukar, kita nak kena asah lagi. Ambil leh satu. Leh satu mesin. Ni jap. Bateri ni ambil charge dulu. Bateri pun kita standby. Bateri pun kita standby, kita dah servis, kita nak tukar lagi satu. Charge tu lepas tu ambil mesin dia. Benda ni kena tukar dan benda ni kena servis. Bagi mereka-mereka yang duduk dekat kawasan yang ada pokok-pokok, kawasan yang ada ranting-ranting, dahan-dahan. Ni antara kita punya tools. Sambil-sambil kita nak cerita kita punya kelas kan. Kelas kita 17 bulan eh. Kelas kita 17 hari bulan dekat Seri Menanti Trading House. Kat mana Seri Menanti Trading House? Seri Menanti Trading House di Negeri Sembilan, dekat Seri Menanti, yang mana kita ada satu trading house yang kita sediakan untuk rakan-rakan trader yang datang nak belajar. Dan alhamdulillah kelas kita pada 17 hari bulan ni ditaja oleh Vestrado. Vestrado yang kali apa? Yang kali hijau ni lah kan. Kali hijau ni. So kelas kita ditaja oleh Vestrado dan kawan-kawan yang berminat untuk datang belajar, boleh sama-sama dengan kita. Boleh sama-sama dengan kita. Dan kita akan bagi indikator percuma. Indikator percuma tu apa? Indikator ni macam kita kat sekarang ni kan. Kita tengok langit cerah. Langit cerah tandanya tengah hari dia. Tengah hari apa? Tengah hari panas insya-Allah. Tengah hari panas. So bila tengah hari panas, kita boleh sidai baju. Kita sambung sikit-sikit. Bila tengah hari panas, kita boleh sidai baju. Bila kita boleh sidai baju, kita boleh buat apa? Bolehlah buat aktiviti. Buka sekejap. Silingan. Nanti kan, kalau tak kawan-kawan tanya kan, abang buat kelas apa kan? So, kita buat kelas yang mana kawan-kawan boleh datang belajar. Dan kelas kita bersama dengan Vestrado selama 5 bulan. Senang cerita, basic to advance punya kelas lah. Tapi kelas kita sebulan.
dia bukannya hari-hari kelas kita. So kita dah buka kita punya bilik, kita berus sikit. Ya, ni komponen dia dah pecah sikit, nampak? Okey. Sambil-sambil tu kita cerita kita punya kelas. Kelas kita more kepada trading, dan kita nak orang belajar macam mana nak cetak USD kat Malaysia. Ha, macam mana tu kan? Kita duduk kat Malaysia pakai MYR, tapi macam mana kita nak MYR? 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 Tapi macam mana kita nak cetak USD? Washer pastikan pasang. Ni washer. Washer pastikan pasang. Ni washer. Sambil-sambil tu kita cerita pasal kelas kita. Okay. So kelas kita akan bermula pada pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Sejam saja. Dan banyak persoalan-persoalan yang student-student nak tanya, boleh tanya dekat dalam grup Telegram. Ha, kita buat channel Telegram Education Vestrado Education, bagi kawan-kawan yang nak dapatkan indikator di MT4, 70-90% punya win rate. Kita ada buat depo punya kelas lah, yang tu kena depo. Bila mana dah pasang, dah ok, menetes lah. Sedap buat kerja kan. So toolbox ni biasa saya lengkapkan lah barang-barang saya, mesti ada dalam ni untuk kita buat kerja. Ambil geng-geng yang nak pakai je. So kita nak sambung sikit buat kerja. Kita nak sambung test. Kita nak sambung test kita punya barang. Sebab test tu semua masuk geng-geng nak kena bakar tu. Biasalah dekat kat kampung kan. Kat kampung biasa kita bakar apa yang kita nak, yang kita nak bakar. Kita tengok apa yang tak boleh pakai, kita kumpul-kumpul bakar. Kalau dekat bandar tak boleh bakar. Ha, dekat bandar tak boleh bakar. 300 bang, jangan minta kan. Masuk tu semua. Cepat-cepat masuk kan. Okay. Kita nak test lah. Bila dah test, bila dapat, dah ada, baru kita nak test. Jom ikut kita test kita punya barang tadi. Ha. Ini mau test. Ini pun mau test. Pegang bateri dia dengan pegang kaki dia. Bateri dan kaki. Bawa pergi sana. Macam mana? Pegang. Pegang. Bawa dia. Ikut. So ni kita punya tempat dah. Sekejap. So kawan-kawan boleh tengok lah macam mana nak test. Semua benda kena test. Baik kita punya ilmu trading ataupun kita punya barang-barang ni. So apa yang saya nak tunjuk ialah kita nak tengok ini banyak sampah-sampah ni. Untuk rumput, bila mana kita dah asah, dia jadi lagi tajam. Tengok ni. Tajam kan? Buah dia. Lain satu kita nak test kita punya chainsaw kan. Tukar ini tu, tu tak jalan juga, tak gunalah kan. Tapi kena ingat dia boleh makan apa yang dia boleh makan. Jangan test dekat apa yang dia tak boleh makan. Ha, contoh ranting-ranting kecil ni boleh. Ranting kecil ni boleh. Ranting kecil ni boleh. Ranting kecil ni boleh. Dekat yang boleh dia makan. Okey, itu je yang kita nak share pada hari ni. Semoga apa yang kita share dapat bantu kawan-kawan tambah ilmu dan juga tambah income. So kawan-kawan yang nak tambah ilmu trading, boleh sama-sama dengan kita pada 17 hari bulan. 17 hari bulan yang mana kita buat kelas bersama Vestrado, kelas percuma di negeri
9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.